Buletin Didik 7 Julai bersama saya Noor Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan kekal memegang portfolio Menteri Pertahanan. Dalam satu kenyataan, Pejabat Perdana Menteri turut memaklumkan portfolio kluster keselamatan yang sebelum ini dipegang oleh Dato' Sri Ismail akan diambil alih oleh Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein yang dilantik sebagai Menteri Kanan Luar Negeri yang juga menjaga kluster keselamatan. Pelantikan Dato' Sri Ismail sebagai Timbalan Perdana Menteri dibuat oleh Perdana Menteri. Ia bagi membolehkan Dato' Sri Ismail membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin menguruskan pentadbiran negara dan memenuhi keperluan rakyat dalam keadaan negara sedang menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi. Perdana Menteri turut bersetuju agar Dato' Sri Shamuddin membantu beliau dalam pelaksanaan pelan pemulihan negara. Kedua-dua pelantikan itu telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong dan berkuat kuasa serta-merta. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP akan melaksanakan urusan pengambilan khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG41 secara one-off bagi 47 option. Permohonan pengambilan itu boleh dilakukan bermula hari ini sehingga 21 Julai. Melalui hebahan terbaru itu, pemohon boleh melayari laman sesawang rasmi SPP untuk maklumat lanjut dan permohonan juga boleh dibuat menerusi pautan tertera. Bagaimanapun, SPP memaklumkan laman sesawang rasminya mengalami jumlah trafik yang sangat tinggi dan menyebabkan server mengalami gangguan capaian. Justru pemohon dinasihatkan untuk melayarinya dari semasa ke semasa. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin mengumumkan pengambilan khas guru secara one-off dibuat membabitkan sejumlah 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 bagi mengisi kekosongan guru di seluruh negara terutama Sabah, Sarawak, Johor dan Selangor. Penularan COVID-19 menyebabkan situasi pengajaran dan pembelajaran PDPR tidak menentu serta akses kepada sumber ilmu berdepan kekangan. Di peringkat pengajian tinggi, inisiatif diambil melalui teknologi terkini bagi membolehkan sumber atau bahan rujukan untuk mahasiswa dapat diakses tanpa mengira masa dan tempat. Perpustakaan Tunku Baindun Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI membangunkan Pustaka Knowledge Portal Pustaka seiring mengorak langkah dalam era pemodenan perkhidmatan dalam talian. Pustaka Knowledge Portal akan memuatkan lebih daripada 3 juta bahan digital sama ada dalam bentuk buku, makalah, jurnal dan sebagainya yang boleh diakses di mana saja anda berada dan juga pada bila-bila masa. Ianya boleh diakses secara menggunakan peranti mobile ataupun komputer. Jadi, jom sama-sama kita gunakan kemudahan yang ada ini untuk meningkatkan lagi situasi pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang berilmu. Berucap sempena Majlis Pelancaran Portal Baharu Perpustakaan Tuanku Baindun PTB yang diadakan secara maya, beliau berkata inisiatif itu memberi manfaat terutamanya kepada mahasiswa yang berada di kampung halaman masing-masing. Tambahnya, bermula tahun 2002, PTB mengorak langkah menggunakan sistem perpustakaan bersepadu ke arah mendigitalkan perkhidmatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil beberapa tindakan dalam usaha menyelesaikan masalah capaian aduan internet yang dihadapi oleh penduduk di beberapa lokasi di Sabah. Selain perbincangan dengan pihak penyedia perkhidmatan, menara komunikasi baharu turut dibina di bawah jalinan digital negara Jendela. Menurut kenyataan dikeluarkan, 4 lokasi dikenal pasti bagi menambah baik capaian internet. Lokasi pertama di Sekolah Kebangsaan Desa Permai, Tonggot, Kinabatangan. Servis menara sedia ada di Kampung Kuamut akan dinaik taraf kepada 4G yang dijangka siap Disember hujung tahun ini. Manakala kerja-kerja pembinaan menara baharu akan bermula awal tahun depan dan dijangka siap hujung 2022. Di Pulau Sebatik Tawau, sebuah menara komunikasi yang dibina di Kampung Tamang bakal beroperasi sepenuhnya awal bulan ini. Di Kampung Sungai Darat pula disenaraikan sebagai penerima perkhidmatan capaian jalur lebar melalui Satellite Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Ia dijangka akan dilaksanakan bulan ini hingga September tahun ini.
Manakala di Kampung Ulu Entabuan, Tenom, kerja-kerja menaik taraf liputan 4G sedang dilaksanakan di Menara Komunikasi, di Skim Penempatan Getah Lagut Seberang dan dijangka siap Januari tahun depan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR memberi cabaran tersendiri kepada guru yang mengajar subjek sains. Selain kedudukannya sebagai subjek penting, kaedah pengajarannya memerlukan proses terperinci untuk meningkatkan tahap kemampuan pelajar memahami sains. Antara usaha guru selain melaksanakan PDPR secara konvensional, pelbagai pendekatan lebih realistik dilakukan untuk memudahkan pemahaman murid. Guru Sains Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah Arau Perlis, Kuliana Farhani Ku Abdul Halim, menjadikan PDPR menarik apabila mendekati pelajar melalui pelbagai uji kaji dan video. Cikgu menggunakan pendekatan ini memandangkan cikgu mengenali murid-murid cikgu yang memerlukan pendekatan yang lain selain daripada hanya menggunakan medium WhatsApp atau Google Classroom sahaja. Murid-murid yang cikgu ajar perlu menerima penerangan daripada cikgu. Jadi, selain daripada cikgu menggunakan medium Google Meet, cikgu menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk menarik minat murid-murid cikgu mempelajari sains. Tambah Kuliana lagi, sekiranya pembelajaran atau uji kaji mata pelajaran sains dilakukan secara fizikal, ia akan meningkatkan lagi pemahaman pelajar. Selain itu, setiap bahan uji kaji yang dilakukan boleh didapati di rumah selain tidak berbahaya. Menurut Kuliana, inisiatif dilakukannya mendapat respon baik daripada ibu bapa dan murid. Pelajar yang mengikuti PDPR Kuliana juga mengakui mereka lebih memahami setiap topik yang dipelajari. Dan selain daripada itu, apa yang cikgu dapati, terdapat murid-murid dari luar daripada sekolah cikgu, ya, yang ini merupakan murid-murid dari anak-anak rakan guru cikgu dari sekolah lain yang turut berminat untuk masuk ke dalam Google Meet cikgu. Komitmen Kuliana tidak terhenti pada waktu bekerjanya sahaja. Sesi pembelajaran turut dilakukan pada waktu malam agar anak didiknya yang terpaksa meminjam peranti ibu bapa tidak ketinggalan dalam mendapat ilmu. Kuliana berharap pendekatan dan usaha yang dilakukan ini dapat bukan sahaja menarik minat pelajar, malah memperoleh ilmu yang dicurahkan sebaiknya. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menghulurkan 2,700 bakul mengandungi keperluan makanan asas melalui program Bakul Prihatin Rezeki Kasih. Sumbangan diberikan kepada kumpulan sasar yang dikenal pasti dalam kawasan pentadbiran MBSA selain petugas barisan hadapan yang telah banyak berjasa sepanjang tempoh PKP. Penyerahan sumbangan itu diadakan di pekarangan Teater Shah Alam selama 2 hari sehingga esok secara pandu lalu. Pada hari ini kita menyerahkan sebanyak 1,600 bakul prihatin ataupun bakul makanan kepada 6 kumpulan sasar. Yang pertamanya kita memberikan kepada pekerja-pekerja industri perhotelan yang terkesan ketika PKP ini. Kedua, kepada guru dan operator taska tadika. Ketiga, kepada guru sekolah persendirian Islam. Dan yang keempat, kepada kru-kru industri seni kreatif yang terkesan. Sumbangan turut diedarkan kepada kakitangan Pusat Pemberian Vaksin PPV, Jabatan Kesihatan Negeri dan 24 Zon Majlis Perwakilan Penduduk MPP dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO. Bantuan sangat banyak, okay, cukup untuk kita orang lah kat, yang duduk kat taska. Kan bekerja ke macam mana? Bekerja, taska, cikgu taska. Terima kasih sebab telah memberikan kepada pihak perhotelan. Kami sangat-sangat berterima kasih dan ini kami sangat menghargai lah. Penanaman padi wangi berpotensi meningkatkan pendapatan pesawah di negara ini sehingga RM300 bagi setiap metrik tan beras yang dihasilkan. Ketua Pengarah Kawasan Lia Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Azman Mahmud berkata, sasaran itu dapat dicapai menerusi penanaman secara komersial pada skala besar.
Kalau petani masih lagi mengusahakan beras di padi biasa, mereka hanya dapat dalam 1,200 campur dengan subsidi 360 harga padi. Itu saja yang mereka dapat. Tidak menolak kos dan juga pemotongan padi. Tetapi kalau mereka melibat dalam padi wangi, mereka sekurang-kurang dapat 1,540 campur 360 mana 1,800 kat 1,900. Menurutnya, pelaksanaan projek secara besar-besaran membolehkan sawah diuruskan secara sistematik oleh pihak swasta menerusi konsep ladang kontrak. Langkah menggabungkan pesawah di bawah satu bumbung dibuat memandangkan kebanyakan mereka memiliki tanah yang kecil. Selain mengurangkan kebergantungan terhadap beras import yang kini berada di tahap 30%. Sementara itu, projek penanaman padi wangi oleh syarikat Felda Global Ventures FGV di kawasan seluas 140 hektar ini membabitkan 140 orang peserta. Ditanam pada April lalu, padi ini dijangka dituai hujung bulan ini dan mula dipasarkan pada bulan berikutnya. Selain di Felcra Seberang Perak, FGV turut mengusahakan padi wangi di Selangor. Untuk apa menebang pisang supaya dapat merasa buahnya? Untuk apa menolong orang supaya ingat masa susahnya? Ini cara menarik untuk pastikan pematuhan undang-undang. Pihak berkuasa di Jawa Timur Indonesia menggunakan hantu pocong untuk menakutkan orang ramai yang melanggar SOP COVID-19 selain mempromosikan vaksinasi. Sebilangan daripada anggota polis di Malang, Jawa Timur bertindak tampil seperti hantu pocong ketika membuat tinjauan pematuhan SOP. Mereka turut membawa keranda, melaungkan kata-kata duduk di rumah dan menegaskan bahawa vaksin COVID-19 adalah selamat dan halal. Pegawai polis trafik Saiful Ilmi berkata, apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai peringatan kepada orang ramai sebelum keadaan menjadi bertambah buruk. Membawa pocong dan keranda ini adalah gambaran bahwa virus corona masih ada dan menjadikan suatu perjuangan kita untuk supaya terhindar dari virus corona ini. Jangan sampai masyarakat yang kurang tertib, jadi gambaran pocong ini adalah jangan sampai jadi korban daripada COVID-19. Indonesia mencatat jumlah korban harian tertinggi semalam iaitu 728 orang. Kerajaan negara itu juga tidak menolak jumlah kumulatif kes boleh melebihi 50,000 sehari. Hospital-hospital di Jakarta kini beroperasi pada kadar 90%, manakala hospital di Surabaya tidak mampu lagi menerima kemasukan pesakit baharu. Bekalan oksigen turut diterbangkan dari Singapura untuk membantu menampung kelumpuhan sistem kesihatan negara itu. Kebiasaannya, tumbuhan liar hanya boleh didapati di kawasan kampung dan desa. Namun di Moskow, Rusia, seorang arkitek landscape berazam mewujudkan kawasan-kawasan hijau di sekitar bandar itu yang dipenuhi bunga-bunga liar. Sasarannya mempromosi penanaman spesies bunga lokal secara eksklusif bagi menyokong ekosistem di bandar. Jelasnya, untuk aktiviti landscape, biasanya orang ramai memilih bunga-bunga import yang lebih cantik dan sesuai digubah. Namun hasilnya untuk jangka panjang tidak dapat menyokong ekosistem. Dengan menanam sendiri tumbuhan lokal, ianya memberi kelainan serta mampu mewujudkan taman yang dipenuhi rama-rama dan lebah yang akhirnya mampu memberi manfaat kepada manusia. Projek taman mini itu juga boleh merapatkan hubungan antara jiran tetangga dan membolehkan penduduk mengisi masa lapang dengan aktiviti alam sekitar yang berfaedah. BTS berkongsi sisipan lagu terbaru mereka dua hari menjelang pelancarannya. Awal pagi tadi, kumpulan K-pop itu memuat naik sisipan video muzik Permission to Dance. Ia menampilkan kesemua anggota BTS berpakaian cowboy di kawasan Wild West. Lirik lagu itu ditulis bersama penyanyi popular Britain Ed Sheeran.
Permission to Dance akan menemui peminat BTS pada Jumaat ini. Kayu bengkok masakan lurus bayangnya. Maksudnya, orang yang bercakap bohong tentu tidak dapat dipercayai. Argentina melengkapkan impian peminat bola sepak dunia apabila mara ke perlawanan akhir Copa America selepas menundukkan Colombia. Bagaimanapun, kemenangan Argentina itu hadir dalam keadaan sukar. Menang menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 selepas aksis penuh masa berakhir dengan keputusan seri satu sama. Kini, peminat-peminat sudah pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk menyaksikan dua gergasi Amerika Selatan, Brazil dan Argentina bertarung bagi merebut trofi kejuaraan. Pertemuan menentang Colombia, Argentina bermula baik apabila membuka jaringan seawal minit ke-6, gol menerusi sentuhan Lautaro Martinez yang menyudahkan lorongan Lionel Messi. Namun, kelebihan yang dimiliki terpadam pada minit ke-61 selepas usaha keras Luis Diaz kembali mengikat kedudukan satu sama. Satu sama selepas sepakan Juan Cuadrado dan Messi, ketangkasan Emiliano Martinez di gawang Argentina jelas mengecewakan Colombia. Tiga penalti Colombia berjaya diselamatkan Martinez dengan kegagalan Edwin Cardona membawa Argentina mara ke pentas final dengan keputusan 3-2. Perlawanan akhir Brazil-Argentina dijadualkan berlangsung Ahad ini. Beralih ke saingan tenis Wimbledon, pilihan kedua Daniil Medvedev tersingkir dari persaingan selepas tewas kepada pemain ranking ke-18 dunia dari Poland, Kubeh Hukac dalam permainan 5 set. Menang 6-2 pada set pertama selepas dikejutkan dengan kebangkitan Hukac pada set kedua, Medvedev kembali lega selepas dia memenangi set ketiga untuk mengintai tiket ke suku akhir. Bagaimanapun, baki dua set berikutnya, penguasaan disajikan Hukac yang menang 6-3 dan 6-3 melengkapkan aksi dalam tempoh 3 jam dan dijadualkan bertemu Roger Federer di peringkat suku akhir nanti. Dalam saingan kategori wanita, pilihan utama Ashley Barty meneruskan rentak cemerlangnya. Kali ini mendudukkan rakan senegara Ajla Tomljanovic untuk ke separuh akhir. Menang set pertama 6-1, permainan kemas Barty terus sukar digugat dengan pemain nombor satu dunia itu melengkapkan kemenangan 6-3 mara ke separuh akhir selepas bertarung selama 68 minit. Barty dijadualkan bertemu pilihan ke-25 Angelique Kerber bagi perebutan tiket ke pentas final. Paparan dari ladang stroberi di England mengakhiri buletin didik malam ini. Menariknya, jenama buah ini adalah satu-satunya pembekas stroberi di kejohanan Wimbledon selama hampir 30 tahun. Saya Noli Fagani, salam hormat dan assalamualaikum. We'll be right back.